review R15 crash. Let's go. Jadi R15 ini yang gue pakai sekarang ini pernah crash dulu. Kita buka dulu yang gue ya. Jadi R15 ini dulu tuh pernah crash tahun 2018, tahun yang lalu pokoknya ya. Jadi dulu tuh gue crash di dekat Monas. Tahu nih anak-anak Monas pasti tahu ya. Gue crash di sebelum es besar. Tapi kalau kalian tahu nih banyak bekas-bekas crashnya ya. Kayak misalnya di sini crash, ya crash ya. Oke, banyak deh. Dari sini juga nih kelihatan kan depannya. Oke, itu crash yang crashnya tuh nggak bakal gue lupain tuh crashnya ini. Ini pertama kalinya gue crash gitu. Crash dan gue nggak nyangka itu kalau gue bakal jatuh. Jadi gue pas crash itu bareng tim gue. Jadi dulu tuh gue punya tim motor itu untung ada dia. Kalau misalnya nggak ada dia, gue nggak tahu deh pulang kayak gimana. Pokoknya pas itu kondisi gue luka-luka banyak. Dan gue pengen stok ke kalian baju yang gue pakai sama celana sama helm yang gue pakai ini. Ya itu pas kejadian ini persis gue kayak gini nih, dan banyak banget gue luka-luka ya. Nih kayak misalnya di baju gue, di jaket gue nih luka, di sini luka nih, robek-robek, pokoknya robek kan. Kalian bisa lihat nih kayak celana gue robek kan. Pokoknya pas itu gue ini deh parah banget, luka gue dalam banget. Tapi untungnya gue gak sampai koma atau gimana ya, cuman luka-luka. Tapi lukanya bukan luka ringan, luka yang ya parah deh, sampai yang kayak 2 minggu gitu gue sembuhinnya. Terus helm gue ini helmnya cacat gini bukan karena jatuh ya. Gue pas jatuh helm gue sih gak kena untungnya. Oke, soalnya gue posisi jatuh tuh kayak gini nih. Kalau kalian tahu nih, oke motor nge-slide ke sebelah sana, terus gue jatuhnya gini nih. Jadi gue kegerkin gitu, terus tangan gue pas itu kayak modelan luka semua nih di bagian sini, pokoknya luka-luka nih. Gimana sih luka-luka? Parah deh. Posisinya tuh jadi kayak kalau kalian yang nggak tahu sebelum kasih besar, jadi gue lagi belok ke kiri ini. Gue pas belok ke kiri, di sini ada mobil. Jadi ini mobil, mau belok kiri juga, mau belok kiri di sini. Nah pas kayak gini, ada orang mau nggak mau gue harus berhenti secara mendadak dong. Ya udah lah, gue situ jatuh. Untungnya nggak ada korban lainnya, kayak misalnya gue doang yang jatuh, cuma gue doang untungnya kan, gak ada yang ikut lah korban lainnya. Kayak gitu. Kalau kalian tahu nih dulu ini gue kebelah nih, kalian bisa lihat nih tangkinya kebelah. Dulu nih tangkinya kebelah, stang ini stangnya nih nih, stang yang ini nih bengkok gitu, kayak udah gak bisa lah. Segitiganya kena. Terus di sini nih, di sini kebelah. Kalau kalian bisa lihat nih, dulu tuh ini kebelah R15, mukanya ini kebelah. Kalau kalian nggak percaya nanti gue bakal kasih unjuk nih foto-fotonya. Oke, gue jatuh itu ke sebelah kiri ya, posisi makanya banyak yang luka-luka di sini nih. Banyak luka di sini juga ada kan. Kalian bisa lihat nih, gue ada fotonya pas gue masih jatuh nih. Nih, bisa lihat nggak? Nih, ini mukanya, muka dari muka gue R15 pas jatuh. Terus ini badannya. Ini badannya pas jatuh. Oke. Kayaknya itu sih pengalaman gue yang pas gue jatuh naik crash ini. R15 crash, pertama kalinya gue crash di dalam hidup gue naik motor. Untuk pengalaman sih gak bakal gue lupa ini. Terus gue sayang banget teman motor ini nih. Sekarang ini motor udah sehat lagi ya, udah gak kenapa-napa lagi. Ini gue bukan karena malas nih, ini karena hujan-hujan mulu nih. Kemarin tuh gue baru cuci. Bodo amat, bacot amat, lah bodo amat, bodo amat, lah bacot. Ya, pas dibawa motor gue sama temen-temen gue, kirinya bengkok nih. Ini bengkok, nggak bisa, terus dia harus lurusin. Ininya bengkok nih ya, ininya bengkok nih, ininya bengkok nih. Terus tangannya kayak di
untung temen gue banyak. Ya temen gue banyak. Ya khasnya. Oke temen gue banyak. Temen gue banyak. Jadi gue bisa diantar ke rumah dengan aman lah gue. Ini tangki belum diganti ya. Tangki masih yang rusak dulu. Jadi ini kayak cuma dipres doang. Dipres ini kayak masih ada luka-lukanya ya. Biaya benerannya mahal kalau jadi nggak semuanya diganti. Ini cuma dipres ya. Paling sih itu doang lah. Review R15 crash gue. Cuma ini yang gue bisa ngasih tau ke kalian. Pokoknya kalian nih ada saran buat gue. Kalau kalian bawa motor, oke kalian harus hati-hati. Kalian jangan kenceng kalau bawa motor, oke? Karena gue aja yang kayak gini bisa jatuh. La bodoh amat, bodoh amat lah banget. Yang udah nonton video ini, kalau kalian pernah juga ngalamin kayak gue jatuh kemana, kalian komen di bawah. Oke, kalian kalau suka dengan video ini kalian like. Oke, jangan lupa kalau misalnya kalian nggak suka ini kalian share aja, nggak apa-apa. Oke, pokoknya di video ini gue kayak cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau gue pernah jatuh naik motor kayak gini. Terus gue pengen ngasih tau ke kalian, tapi kalian hati-hati kalau mau jangan sampai kayak gue jatuh kayak gini. Oke guys, sekian dari video review R15 crash gue kali ini. Oke, gue biar cepet-cepet. Good day everyone, bye-bye. Kalian jangan lupa, hati-hati bawa motor, oke? Bye. Kalau kalian tanya, gue trauma atau enggak? Jawaban gue sih enggak. Tapi gue lebih membatasi diri aja teman-teman, supaya enggak keulang kejadian yang sama. Toh, gue juga masih dibiayain orang tua gue. Jadi gue harus mengerti lah kondisi mana yang harus gue ambil. Gitu sih paling teman-teman. Ini ada beberapa cuplikan pas zaman-zaman gue masih anak motor banget. Ini dia.